Bagi saya, ilmu dan amalan tarekat pada zaman sekarang namanya ada, perbahasannya ada, kitab-kitab yang berkait yang membahaskannya pun ada, tapi hakikatnya tidak ada. Tetapi di zaman awal Islam, di zaman sahabat, di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman yang meliputi kurun pertama, kedua, ketiga, hakikat tarekat ada, amalannya ada, ilmunya ada, walaupun istilahnya tidak disebut-sebut. Ahlu zikri ahlullah wa khasatuhu wa julasa'uhu. Ahli zikir itu ialah ahli Allah, keluarga Allah. Wa khasatuhu, orang yang khusus. Wa julasa'uhu, orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghalang zikir, tuan-tuan? Siapa yang menghalang zikir? Nak tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridus syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil hamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Bahwasanya syaitan itu maukan supaya kamu bermarah-marah, bergaduh disebabkan judi dan arak. Wayasuddakum an zikrillah, dan menghalang kamu daripada zikrullah, wa anis solah, dan dari sembahyang. Kata guru saya, orang yang menentang orang berzikir ni jenderal syaitan. Tawassul bukanlah minta kepada orang yang kita jadikan tawassul. Kalau kita bertawassul kepada Rasulullah, bukanlah kita minta sesuatu daripada Rasulullah. Cuma kita merasa bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi waqunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu bersama-sama dengan orang yang as-sadiqin, supaya kita mudah dapat limpahan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan, orang-orang sufi kata, guru saya pun cakap, kalau guru kita tu mati hatinya, macam mana hati kita nak hidup? Saya ulangi lagi sekali, guru saya ni Imam Ishaq nama dia, dah tua, dia meninggal dunia umur 83. Saya ingat ni dia pernah mengajar murid-muridnya, kalau guru kita tu hatinya mati, macam mana hati kita ni nak hidup? Guru hati mati, macam mana si murid boleh hidup? Tapi kalau guru itu hatinya hidup, insya Allah hati murid juga boleh hidup.